Pada pertanyaan ini kita akan membahas tentang hukum Avogadro, di mana ia membahas tentang gas ideal yang rumusnya P kali V sama dengan N kali R kali T. Pada pertanyaan ini diketahui keadaan awal P1-nya 27. Kita ubah ke Kelvin jadi 300 Kelvin. P1-nya 1 atmosfer. V1-nya 1 liter. Kemudian untuk keadaan akhir, T2-nya 327 Celcius atau 600 Kelvin. P2-nya 2 atmosfer dan yang ditanyakan berapakah V2-nya? Maka penyelesaiannya kita gunakan perbandingan dari P, jadi P sama dengan nRT per V, jadi P1 per P2 sama dengan nRT1 per V1 per nRT2 per V2. Ini NR-nya sama-sama dibagi, jadi 1 per 2 sama dengan T1 V1, 300 per 1 dikali V2 per 600. Ini dibagi jadi tinggal 2, maka V2 sama dengan 2 per 2 atau 1. Jadi, volume gas setelah suhu gas dinaikkan dan tekanannya menjadi 2 atm adalah 1 liter.